Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya yang mengupload. Dibacakan. Terjemah kumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wudu. Sesungguhnya umatku akan dipanggil di hari kiamat dengan wajah bersinar berseri-seri karena bekas air wudu, maka barang siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan cahaya wajahnya maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari 136. Sesungguhnya telagaku lebih jauh daripada jarak dari Ailah hingga Aden. Dan ia lebih putih daripada salju, dan lebih manis daripada madu yang dicampur susu. Dan niscaya cangkir-cangkirnya lebih banyak daripada jumlah bintang. Sesungguhnya aku menghalau manusia darinya sebagaimana seorang laki-laki menghalau unta orang lain dari telaganya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau mengenal kami pada saat itu?" Beliau menjawab, "Ya, kalian memiliki tanda yang tidak dimiliki oleh umat-umat lain. Kalian datang kepadaku dengan keadaan bersinar dan berseri-seri karena bekas air wudu." Hadis riwayat Muslim 247. Tidaklah seorang lelaki yang berwudu dengan memperbagus wudunya lalu melaksanakan sholat kecuali ia diampuni dosanya di antara wudunya itu hingga ia mengerjakan sholat. Hadis riwayat Bukhari 160. Tidaklah seorang muslim ketika masuk waktu sholat wajib lalu ia sempurnakan wudunya, khusyuknya, dan rukuknya melainkan hal itu menjadi pelebur dosa-dosa yang telah ia kerjakan sebelumnya selama ia tidak melakukan dosa besar. Dan hal itu berlaku di setiap waktu. Hadis riwayat Muslim 228. Barang siapa yang menyempurnakan wudu sebagaimana yang Allah perintahkan maka sholat-sholat wajib yang ia kerjakan adalah pelebur dosa di antara sholat-sholat tersebut. Hadis riwayat Muslim 231. Barang siapa yang berwudu dengan wudu yang baik, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat dengan hati yang khusyuk maka wajib baginya mendapatkan surga. Hadis riwayat Nasa'i 151. Barang siapa yang berwudu dengan bagus maka gugurlah kesalahan-kesalahannya dari badannya hingga gugur keluar dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim 245. Tidaklah salah seorang dari kalian yang menyempurnakan wudu, lalu ia berkumur dan menghirup air ke dalam hidung lalu menghembuskannya kecuali leburlah dosa-dosa dari wajahnya, bibirnya dan hidungnya. Kemudian apabila ia membasuh wajahnya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, niscaya leburlah dosa-dosa yang ada di wajahnya bersama air dari ujung-ujung jenggotnya. Dan tidaklah ia membasuh kepalanya kecuali dosa-dosa di kepalanya ikut lebur bersama air dari ujung-ujung rambutnya. Dan tidaklah ia membasuh kedua kakinya hingga mata kaki kecuali dosa-dosa kedua kakinya juga ikut lebur bersama air dari jari-jari kakinya. Dan apabila ia berdiri melaksanakan sholat lalu memuji Allah serta menyanjungnya dan juga memujinya dengan sesuatu yang memang dialah yang berhak atas pujian tersebut lalu ia fokuskan hatinya semata-mata untuk Allah, maka niscaya ia akan terbebas dari dosa-dosanya sebagaimana hari ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Muslim 832. Setan mengikat tengkuk kepala salah seorang di antara kalian ketika tidur dengan 3 ikatan dan ketika setan itu mengikatnya ia mengatakan bahwa malam masih sangat panjang, maka tidurlah terus dengan nyenyak.
Lalu apabila ia bangun dan mengingat Allah, maka lepaslah satu tali ikatan. Jika kemudian ia berwudu, maka lepaslah ikatan yang lain. Apabila ia melaksanakan sholat, maka lepaslah satu ikatan lagi. Maka pada pagi harinya ia akan merasakan semangat dan kesegaran jiwa. Namun, apabila ia tidak melakukan hal itu, maka ia akan merasa tidak segar dan bermalas-malasan. Hadis riwayat Bukhari, 1142. Bersuci adalah setengah dari keimanan. Hadis riwayat Muslim, 223. Tidaklah salah seorang di antara kalian yang berwudu lalu ia sempurnakan wudunya, kemudian ia mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan, abduhu wa rasuluh, melainkan dibukakan baginya 8 pintu surga yang bisa ia masuki dari mana yang ia inginkan. Hadis riwayat Muslim, 234. Barang siapa yang berwudu dengan wudu yang baik kemudian ia mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan, abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawabin, waj'alni minal mutatohirin, maka dibukakan baginya 8 pintu surga yang bisa ia masuki dari mana yang ia inginkan. Hadis riwayat Tirmidzi, 55. Maukah kalian aku tunjukkan pada suatu amalan agar Allah hapuskan dosa-dosa dan Allah angkat derajatnya? Para sahabat berkata, tentu wahai Rasulullah. Beliau menjawab, yaitu menyempurnakan wudu pada anggota tubuh yang tidak disukai, memperbanyak langkah menuju masjid, dan menunggu sholat berikutnya setelah sholat, maka itulah ribat. Hadis riwayat Muslim, 251. Tidaklah seorang Muslim tidur dalam keadaan telah berzikir dan suci, lalu ia bangun di sebagian malam dan meminta kepada Allah kebaikan di dunia dan di akhirat kecuali Allah akan memberinya. Hadis riwayat Abu Dawud, 5042. Tidaklah seorang hamba yang bermalam dalam keadaan suci, kemudian terbangun di malam hari lalu ia meminta sesuatu kepada Allah tentang perkara dunia atau perkara akhirat, melainkan Allah akan memberinya. Hadis riwayat Ibnu Majah, 3881. Tidaklah seorang lelaki melakukan perbuatan dosa, kemudian ia berdiri dan bersuci, kemudian melaksanakan sholat, kemudian memohon ampun kepada Allah melainkan Allah berikan ampunan kepadanya. Hadis riwayat Tirmidzi, 406. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian sholat 2 rakaat dan dia tidak berbicara pada dirinya di antara keduanya khusyuk, maka diampunilah dosanya yang lalu. Hadis riwayat Nasa'i, 84. Dari Abu Hazim ia mengatakan, aku di belakang Abu Hurairah, saat ia sedang berwudu untuk sholat. Ia membasuh kedua tangannya sampai ke tiaknya. Aku pun bertanya kepadanya, wahai Abu Hurairah, wudu macam apa ini? Ia menjawab, wahai Bani Faruh, kalian di sini. Andai aku tahu kalian di sini, aku tidak akan wudu seperti ini. Aku wudu seperti ini karena aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hiasan seorang mukmin di akhirat kelak adalah sampai mana badannya terbasuh air wudu. Hadis riwayat Nasa'i, 149. Istiqomahlah kalian, dan jangan pernah menghitungnya. Ingatlah bahwa amal terbaik kalian adalah sholat, dan tidaklah menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Hadis riwayat Ibnu Majah, 277. Wahai kaum Ansor, sesungguhnya Allah telah memuji kalian dalam perkara bersuci, maka bagaimana kalian bersuci? Para sahabat menjawab, kami berwudu untuk sholat, mandi besar dan beristinja, dengan air.
Maka beliau bersabda, apa yang sekarang kalian lakukan maka lakukanlah terus. Hadis Riwayat Ibnu Majah, 355.